Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Sanas Kairus, dalam program Tribrata 12. Berita hari ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim Voli Jakarta Bhayangkara Presisi yang berhasil meraih prestasi di kejuaraan Asia Men's Club Volleyball Championship. Penghargaan atas raihan juara 2 atau runner-up pada kejuaraan yang diikuti negara Asia dan Oseania tersebut diserahkan di Gedung Rupa Tama Mabespori, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2023. Sigit mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh penggawa tim Voli yang telah mengukir prestasi terbaik dalam kejuaraan Asia tersebut. Dengan adanya prestasi tersebut, Sigit menyatakan bahwa seluruh personil kepolisian yang tergabung dalam tim Voli tersebut telah ikut berkontribusi dalam komitmen Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membawa harum nama bangsa Indonesia. Sementara itu, Sigit menuturkan bahwa seluruh personil kepolisian yang ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia agar diberikan penghargaan untuk bisa sekolah agar dapat meniti karir menjadi seorang polisi. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan selain satu hal. Saya bangga dengan kalian semua. Jadi, saya sangat terharu karena begitu luar biasa rekan-rekan dalam waktu yang relatif singkat begitu sudah ditunjuk oleh Bapak Ketua Umum, sementara rekan-rekan saya tahu di antara kalian baru saja selesai melaksanakan kegiatan SEA Games ya. Dan selamat juga meraih juara satu, Pak ya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.